Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Ikhwanul Muslimin menyerukan aksi demo massa di Mesir. Jumlah korban tewas akibat pembubaran massa pro Muhammad Mursi diperkirakan mencapai ratusan orang. Sekjen PBB Ban Ki-moon bertemu utusan Palestina dan Israel untuk mendukung dimulainya kembali perundingan antara kedua pihak. Kedua pihak bertemu di Yerusalem setelah perundingan tersendat sejak 2010. Puluhan anggota parlemen Jepang mengunjungi kuil Yasukuni yang menghormati tentara Jepang. Langkah ini memancing kemarahan tetangga-tetangga Jepang karena dianggap melecehkan penderitaan akibat penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dua atlet angkat besi Latvia dikerahkan untuk menimbang kura-kura raksasa Galapagos di kebun binatang Riga. Masing-masing beratnya di kisaran 100 kg. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.